PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menghadiri sidang paripurna mengenai jawaban eksekutif atas pandangan umum dari fraksi-fraksi serta pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Cianjur pembahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2016-2021. Fraksi-fraksi DPRD terhadap Taperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 pada hari ini, Jumat tanggal 28 Desember 2018, dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi usai sidang paripurna di gedung DPRD Cianjur pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 malam mengatakan, hasil dari pandangan umum fraksi sebelumnya disepakati bersama dengan jawaban dari eksekutif. Selanjutnya akan memasuki pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yadi menuturkan setelah masuk RPJMD, panitia khusus harus segera bekerja sampai tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan sidang paripurna selanjutnya. Menurut Yadi, yang menjadi prioritas pada pembahasan kali ini terkait dengan pemekaran. Jadi dari hasil pandangan umum, terus jawaban eksekutif, dua-duanya sepakat untuk segera memasuki pembahasan, khususnya membahas masalah RPJMD revisi. Tanggal 31 kita mulai bekerja, pansus sudah harus mulai bekerja. Tadi seperti yang dijelaskan ada beberapa alasan mendasar, salah satunya mengenai pemekaran, terus harus adanya penyesuaian, sesuaian dengan reforma birokrasi, itu di beberapa dinas yang harus ada penyesuaian. Ini kan kita membahas RPJMD, jadi masuk dulu di RPJMD. Sementara PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menilai positif mengenai pembahasan RPJMD selanjutnya. Herman juga berkomitmen pada akhir masa jabatan Bupati bisa terrealisasi sesuai dengan rencana. Ini hal yang positif ya, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, nanti pada saat perubahan tentunya ini harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan acuan dari pemerintah daerah. Dan kita komitmen kecapaian RPJMD nanti pada akhir masa jabatan Bupati dan usahakan bisa terrealisasi dengan sesuai dengan rencana. Harapannya sendiri? Ya bisa dilancar, sukses gitu. Terima kasih Pak.